daripada quarter final kita start. Kalau kita lihat daripada bracket, mereka memang tak ada peluang kedua sekiranya mereka ditendang keluar daripada perlawanan di playoff nanti. Jadi bukan group stage ini adalah halangan yang mereka sahaja perlu tempuh, tetapi ada halangan yang lebih besar akan berdepan dengan mereka apabila berupayaan untuk marahkan diri ke pusingan playoff. Banning akan dilakukan terlebih dahulu. Fobius dan juga Faramis telah dikeluarkan bersama Bruno dan Wan Wan. Menarik pada hari ini, ramai pemain-pemain ataupun ramai pasukan yang berikan fokus kepada Fobius. Di mana? Saya rasa sebabkan dengan dia punya flap, dia punya flexibility dia yang boleh letakkan di bahagian tengah ataupun di bahagian EX Prelim, menyebabkan kenapa hero ni mungkin menjadi target utama main pasukan untuk gunakan sebagai salah satu corak permainan yang akan dilakukan oleh mereka. Dan sekaligus pasukan daripada Team Flash mengeluarkan Fobius bersama-sama dengan Faramis dan juga Nolan, sementara pasukan daripada AP Brand, Bruno, Wan Wan. Setakat ini dua hero good lane telah pun dikeluarkan oleh mereka. Adakah fokus terusnya adalah Guinevere? Sepatutnya kalau ingin melepaskan Guinevere, Faramis perlu ada di dalam. Belum lagi dikeluarkan lah kali ini, sebab sekarang Faramis pun dah keluar, Nolan pun dah keluar. Jadi agak sedikit bahaya kalau ingin melepaskan dia seperti Guinevere. Walaupun kita tahu ada banyak perkara yang boleh dilakukan, tetapi tampak seperti Evie Brand ada perkara lain yang mereka ingin buat. Ya, kita apabila tahu, melihat Guinevere. Ya, kita tahu bagaimana Guinevere juga boleh di-counter dengan pengambilan Diggy. Sebagai salah satu counter kepada CC dari pasukan daripada Team Flash. Tak nak buang masa, nampak Guinevere terbuka, kita ambil terus saja Guinevere. Mungkin boleh diberikan kepada Hades ataupun boleh diberikan kepada Lowzee sebagai antara pemain yang mampu menggunakan hero tersebut. Dan terus saja Novaria diambil bersama-sama dengan Arlott. Sebab kalau nak counter Guinevere, kalau contohnya Guinevere ini dijadikan sebagai jungle lah, Martis boleh saja untuk digunakan. Jadi kalau dia pantas menggunakan Molten Coil, AP Brain, saya rasa tak ada masalah. Ya, dan boleh bawa Purify juga. Purify pun boleh, tak ada masalah juga. Yang sakitnya Guinevere ni bila dia dapat timbang orang. Bila dia dapat timbang orang, lepas tu Flash boleh untuk berikan satu gerakan yang pantas untuk mendapatkan kill, manfaatkan timbangan tersebut. Itu yang membuatkan Guinevere ni salah satu jungler yang cukup annoying lah untuk dikillkan, untuk dilepaskan kepada pihak lawan. Tapi masih lagi boleh untuk kena counter, sebab tu win rate dia bukan 100%. Dan Matilda akan menjadi, bukan Matilda, Vitrix bersama dengan Khalid akan menjadi second and third pick untuk Singapura. Ya, Khalid adalah hero kegemaran Adamir, jadi tak terkejut kalau dia sekali lagi akan bawa masuk hero tersebut. Saya menyangkakan kemungkinan mereka akan mengambil Minotaur pasukan Happy Brand. Kalau mereka nak gunakan Minotaur juga, mereka boleh gunakan hero tersebut untuk combo dengan Novaria. Tapi mungkin mereka akan securekan hero di bahagian god lane, hero Super Marco terlebih dahulu sebelum di-ban keluar dengan lebih banyak oleh pasukan Team Flash. Hero seperti Brody boleh saja untuk digunakan early game ataupun bahagian. Cloud. Cloud mungkin boleh, cuma perlu berhati-hati dengan CC. Tapi hero yang berkupayaan untuk gunakan Purify. Itu saja. Jadi kalau kita nampak Cloud adalah hero yang sempurna, malah carry pun boleh. Sekiranya ingin digunakan oleh PBR. Jadi Cloud ya, dengan adanya kebolehan daripada penggunaan DMI, dan malah dia punya spell capability dia boleh digunakan Purify untuk larikan diri daripada Fashion Migration. Itu sebenarnya yang penting sebelum Flash keluarkan. Itu yang akan dilakukan oleh pasukan daripada Happy Brand. Adakah mereka akan mengeluarkan Lilia? Tapi mereka meletakkan Kaja sebagai single lock target daripada pasukan Team Flash yang tidak boleh digunakan. Jadi mereka terus saja keluarkan hero tersebut. Mungkin satu lagi hero di bagian Rome akan dikeluarkan. Mungkin akan ada penggunaan Minotaur dekat sini, ataupun ini salah satu umpanan untuk pasukan AP Brand keluarkan Minotaur. Tak juga, sebab sekarang ni yang akan ambil dulu adalah AP Brand. Jadi diorang yang akan dapatkan Minotaur kalau lepas habis fasa training yang kedua ni. Jadi sekarang Diggy dibawa keluar, mungkin Flash yang akan bawa keluar Minotaur. Kali ini untuk AP Brand, saya rasa mereka perlu untuk bawa keluar hero seperti mid lane. Ya, berkecilkan lagi Lilia, Valentina. Boleh untuk dikeluarkan terlebih dahulu Flash, sebab sekarang Flash tak ada lagi mid lane kecuali APBR. Sekarang dia sahaja yang ada Novaria.
banyak lagi boleh yang untuk menentang varian tersebut. Ya, Minotaur dia keluar oleh Ren. Mereka tak nak guna ke? Tak, sebab saya merasakan ini salah satu umpanan saja daripada pasukan Flash. Apabila mereka mengeluarkan digi, menunjukkan mereka nak ada hero banyak crowd control. Tapi itulah, mungkin ini dah salah satu umpanan. Ada banyak lagi hero sebenarnya. Kita tak tahu adakah Hades memang betul-betul ingin menggunakan Guinevere ataupun sebenarnya kalau mereka kombukan dengan Akai, tak. Dia akan dah lawan dengan hukum apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Team Flash. Jadi kemungkinan mereka akan mengeluarkan hero, satu lagi hero Pansha di bahagian tu. Kufra? Sebab jungler pun tak ada untuk FP brand. Oh yes. Always on the way. Oh, mati. Tidak menjangkakan perkara tersebut untuk berlaku, tapi strategi yang dilakukan oleh FP brand, mungkin apa yang Flash jangkakan adalah ganking dan kepantasan daripada orang yang perlu untuk diberikan perhatian. Jadi Matilda terus dikeluarkan. Chao masih lagi terbuka. Lolzi boleh menggunakan hero tersebut. Tapi pasukan Happy Brand terus saja securekan Kufra. Jadi adakah kita akan saksikan Chao bersama-sama dengan Valentina? Valentina macam early game dependent. Dia perlu untuk dapatkan early aggression kalau betul nak dapatkan banyak benda. Mungkin bagi pasukan Flash, mereka memerlukan hero yang ada sisi. Okay. Tak pasti mengapa tambah dengan Tigreal. Okay, patutlah. Alright, kalau dah melekat dan menyedut, apa kata kita lekatkan terus? Banyak sedutan ni. Asap melekat. Alright, sebelum ni kita nampak melihat hero-hero yang lebih tertumpu pada tarikan. Seperti Franco, Gajah, Fermi, Smincita. Tapi dengan adanya Tigreal dan juga Louis, hero sedutan. Wow. Satu hero sedutan telah dikeluarkan, iaitu Fovius. Tapi dengan adanya Tigreal dan juga Louis, antara sebab kenapa mereka ban keluar digi tersebut. Jadi kena berhati-hati. Terkejut dia. Jungler pasukan Happy Brand nanti. Sebab late game Louis sangat memerlukan. Betul. Tambah combo-mombo, saya rasa sinergi daripada Flash memang kuat. Akai diperlukan. Ya, ini adalah hero terbaik untuk pecahkan komposisi pasukan Flash. Dan dia juga ada built-in purify daripada penggunaan heavy spin yang boleh untuk keluar daripada kawasan yang berbahaya. Yang tersedut-sedut. Tersedut-sedut tu. Dah kena implosion, dia kena pula combo daripada Ying. Memang susah untuk dikeluar. Ya, saya percaya push potential akan diberikan kepada pasukan Team Flash dengan adanya Louis yang mampu untuk melakukan rotasi dengan pantas. 6.4 saja berbanding dengan 4.4, tapi still a good number untuk pasukan Team Flash. Survivability akan diberikan kepada pasukan AP Brand, mungkin kerana dengan adanya hero yang di bahagian belakang yang sukar untuk diberikan target. Tetapi sekarang ni apa yang akan menjadi lebih penting, bagaimana mereka memulakan perlawanan ini. Ini merupakan series yang terakhir pada hari yang kelima. Perlawanan yang akan melibatkan juara MPL PH, pasukan AP Brand berhadapan dengan juara MPL SG, pasukan Team Flash. Ini akan membuatkan Singapura ada harapan untuk mengejutkan dunia dengan meta terbaru yang mereka bawakan, debut untuk Loye di dalam game kali ini. Asalkan di bahagian EXE boleh dilakukan oleh Adamir, namun dikesan awal oleh pasukan Brand yang mana akan membuatkan Adamir fokus semula kepada lane beliau. Kan melekat kat situ. Kita tengok lama dah duality yang dikeluarkan oleh Jay. Ya, berbahaya sebenarnya damage yang boleh dikeluarkan oleh Jay ni kalau dah terkena combo. Kalau dia dah bertukar, dia punya apa ni, functionality dia daripada skill 1 dan juga skill 2 duality tersebut. Duality. Functionality pun boleh. Bagaimanapun, terus saja menggunakan Afrika daripada Lozi. Serangan baik daripada Adame berjaya untuk dapatkan flap TZ. Tetapi nyawa dia sangat-sangat rendah akibat dia terkena tarik di bahagian bawah. Tapi masih lagi mampu untuk clear Kaminian dan Skegus memberikan tekanan di bahagian bawah ini. Padu apa yang dilakukan oleh Adamir sebagai selaku. Ambil kau. Sekali lagi keluar. Pengalaman yang telah pun diberikan. Satu kelebihan yang besar dengan adanya hero yang ada aggression tinggi. Jadi Adamir kalau nak bertempur dengan Flap TZ, Flap TZ tunggu dia putus stack je.
Kalau dia dah putus dia punya second skill, dia tak boleh nak teruskan lagi. Aramir ada kelebihan dengan libasan Desert Tornado dia. Ya, itu yang combo yang sepatutnya jadikan sebagai pemilihan ataupun combo yang patutnya diberikan fokus utama daripada Flaptis untuk pastikan dia mampu untuk memberikan target kepada pemain-pemain yang akan sentiasa berada di bahagian hadapan, terutamanya di bahagian bawah. Manakan tetap pertama akan muncul di bahagian tersebut. Kita dah saksikan KLTZ yang akan cuba untuk melakukan zoning, tapi mereka memberikan fokus kepada Lozi untuk pastikan pemain ini terpaksa pulang ke bahagian base, menyebabkan lebih banyak kesenangan yang akan dimiliki oleh pasukan daripada AP Brand. Walaupun Turtle telah pun ditarik oleh pemain daripada Team Flash, dan juga dengan adanya Asar Echo yang dilepaskan berjaya mengenai tiga orang pemain, namun begitu Turtle ini berjaya dia reset. Ya, dan tidak terlalu lama KLTZ memegang Akai. Dan juga kawalan dibuat ketat oleh Ogwen dengan menghentak terlebih dahulu kepada Hades. Jadi Hades diberikan fokus dengan final slash dilakukan. Bahaya, sekarang satu kill telah didapatkan. Flaptis membeli masa untuk membuatkan pasukan Epic Brand kunci Turtle tersebut. Fail yang dapatkannya. Ha? Fail? Fail. Sebutan dia few atau fail? Saya tak tahu. Saya Melayu. E jadi A. Oh, bear. Okay, alright. Cuma tembakan Astral Echo. Astral Recall sebelum tadi bersama-sama dengan Retribution nampaknya dimenangi oleh pemain yang menggunakan Novarian ini. 2-0 dari segi kill untuk 4 minit yang pertama. Di bawah 4 minit ini, walaupun pasukan daripada AB Brand berjaya untuk mendapatkan turtle tersebut, tetapi gerakan agresif yang ditunjukkan oleh pasukan Team Flash nampaknya membuahkan hasil. Mereka berjaya untuk mendominasi. Mereka berjaya untuk capaikan apa yang mereka mulakan, iaitu mendapatkan kill setiap kali mereka melakukan team fight. Dan juga apabila Team Flash berjaya untuk mengekalkan kedudukan mereka dan momentum dikekalkan juga dengan mana kill yang telah didapatkan, tak mustahil sekiranya pasukan Flash dapat mengejutkan dengan meta terbaru yang mereka bawakan. Bawa masuk Lui, team fight tak berlaku lagi. Kita tak nampak lagi team fight besar berlaku kombinasi bersama dengan Lui dengan passive duality bersama dengan Lozi sekali dengan melakukan implosion. Jadi kita nak tengok benda tu terjadi sebenarnya, nak tengok every brand melekat-lekat. Sebab Purify hanya ada pada Few dan juga Super Marco, tidak kepada orang lain. Oh, mungkin KLTZ boleh lepas kalau dia melekat sebab dia heavy ada spin. Heavy spin. Sebenarnya penting untuk at least Super Marco dan juga Few, walaupun Few berada di bahagian belakang, sukar untuk ditangkap. Namun itu dia kena berhati-hati dengan dia diversion daripada J yang mungkin boleh tiba-tiba berada di bahagian belakang. Antara kelebihan untuk melakukan rotasi yang akan digunakan oleh pasukan Team Flash. Tapi buat masa sekarang masih lagi. Dan bercakap tentang diversion, terus saja mereka berikan fokus di bahagian atas. Adakah dia akan balik? Ya, dia akan balik kedua-duanya. Meninggalkan saja Hades dan juga Damir. Oh, tiga orang berada di bahagian top. Melakukan asakan lompatkan yang dibuat. Tetapi Super Marco bijak dengan meletakkan BMI dalam semak tersebut bagi melarikan diri. Meninggalkan seorang sahaja yang berada di bahagian tengah sekarang adalah J untuk membersihkan minion. Namun kesempatan yang sama telah diambil oleh KLTZ, mengambil turtle dengan mudah tanpa sebarang gangguan. Ya, mereka berjaya untuk memberikan gangguan di bahagian atas. Pasukan Epic Brand berjaya untuk mendapatkan turtle, tapi kemungkinan kemenangan yang kecil tersebut diberikan kepada pasukan daripada Team Flash. Mereka berjaya mendapatkan turret. Pasukan Epic Brand berjaya mendapatkan turtle. Ini akan bergantung bagaimana cara mereka untuk bergerak untuk peringkat seterusnya. Thunderbelt baru saja dibeli oleh FlapTZ. Sekadar pada Team Flash sekarang ini, pergerakan yang akan seiring saja akan dilakukan oleh Jay dan juga Lozi. Ini menunjukkan bagaimana mereka dah ready untuk melakukan setup tersebut. Empat pemain daripada pasukan Epic Brand berada berdekatan. Ini satu peluang yang mungkin akan digunakan oleh pasukan Team Flash. Aramir akan sentiasa berada di bahagian belakang. Diversion terus saja dilepaskan oleh J. Ke arah mana mereka memberikan fokus kepada Super Marco. Adakah Raging Sandstorm mungkin akan dilakukan? Desert Tornado yang besar dikeluarkan oleh pemain ini hampir-hampir menyebabkan pasukan Super Marco. Tapi tembakan yang baik daripada Star Shatter daripada Fuse tadi. Dan di bahagian bawah kekurangan Hades berjaya memberikan kill yang ketiga buat pasukan Team Flash. FlapTZ sebenarnya terperangkap dengan spatial migration sebentar tadi. Kalau kita tengok, dia stay pada satu tempat dan apabila kamera berubah ke bawah, banyak nyawa telah hilang. Hades melakukan tindakan cemerlang untuk lakukan damage yang besar juga pada waktu ini. FlapTZ lakukan sesuatu dengan pergi ke depan headbutt bersama dengan satu heavy spin, namun gagal menyekat sebarang pemain pasukan Flash. Ya, masih lagi dengan kedudukan 3-0. Pasukan daripada Team Flash bercakap tentang team fight. Mereka pegang situasi tersebut. Namun itu dari segi natural objektif,
masih lagi dipegang oleh pasukan daripada AP Brand. Banyak sebenarnya perbezaan dari segi gol, hanya 1,000 misalkan di antara kedua-dua pasukan. Tapi kalau perkara tersebut sentiasa dimenangi oleh pasukan Team Flash, tak terkejut kalau di minit yang ke-10 mereka boleh menjarakkan lagi perbezaan gol daripada kedua-dua buah pasukan ini. Untuk perbezaan gol sekarang ada 1,000 untuk pasukan Flash, tetapi kalau mereka menjarakkannya lagi mungkin sulit untuk AP Brand kejar. Tapi setakat ni kandil makan dia. Tak dibuat terlebih dahulu. Pancing heavy spin. Itu yang paling penting. Banik sekarang dalam keadaan bahaya. Dia telah terkena lompatan. Dan juga Ratu Raging Stone Storm telah digunakan pakai. Ditimbang pula ke atas setelah Tizi. Jadi korban yang pertama. Elemen penting untuk pasukan AP Brand. Apabila mereka ingin merebut turtle adalah heavy spin telah pun tiada. Begitu juga dengan Violet Requiem daripada Hades. Dan untuk pasukan Flash, mereka tidak mahukan turtle ini ataupun apa. Membiarkan saja, tetapi ya, Hades datang bersarangan diri. Ditarik terlebih dahulu oleh Carl Tizzy bagi melambatkan lagi proses untuk mengambil turtle yang dilakukan oleh pasukan Flash. Ya, mungkin turtle ini juga mungkin akan bertukar. Tapi Blazing Duel yang besar dikeluarkan oleh Marco Kemingan Rapidai untuk orang berkaki. Tetapi ini adalah combo daripada Lousy dan juga Gates sebentar tadi. Berjaya untuk menewaskan Super Marco yang telah pun menggunakan dengannya Purify. Tapi masih lagi tidak mencukupi akibat daripada disedot oleh dua orang pemain tersebut. Satu lagi implosion akan dilakukan bersama-sama dengan Dreamage yang dibesar. Yang dikeluarkan oleh pemain-pemain daripada pasukan Team Flash. Mereka berjaya untuk menjatuhkan tiga orang pemain, empat orang pemain sebenarnya. Dan sekaligus mereka berjaya mendapatkan turtle tersebut. Ini permulaan yang cukup baik buat pasukan daripada Singapura. Mereka berjaya mendapatkan tiga buah turret dan kemungkinan satu turret di bahagian tengah bakal menjadi milik mereka. Apa sudah jadi ya, AP Brand? Terkejut ke? Apa yang dibawakan oleh pasukan Flash? Saya merasakan mereka tak menjangkakan kedatangan Loi tersebut. Tapi dia macam kurang disiplin sedikit apabila berdepan dengan Tigreal. Tigreal ni bukan satu hero yang boleh leka tau. Okey, kalau kita tengok daripada segi sedutan semula dibawakan husband anda oleh Hotlink. Okey, tengok dulu. Mana kedudukan Tigreal? Okey, pada mulanya Hades telah membuat satu balik rekum. Ini waktu AP Brand leka sekejapnya. Masuk ke implosion, sedot tiga. Sekarang Hades dah lepas dan dia boleh teruskan turtle walaupun ada heavy spin, dia sempat untuk gunakan retry. Leka sekejap, Tigreal boleh ambil momen. Jadi inilah kesilapan yang selalu dibuat apabila pasukan berdepan dengan Tigreal. Duduk dekat itu adalah satu perkara yang tak diingin. Ya, perkara yang tak patut dilakukan. Ya, dan mereka juga kena faham apa yang boleh dilakukan oleh pasukan Team Flash. Tigreal boleh melakukan setup dengan ramai pemain dekat sini. Implosion beliau boleh bersama-sama dengan Raging Sandstorm. Dia punya tu mampu bersama-sama dengan damage yang boleh dikeluarkan oleh J. Jadi mereka kena perhatikan perkara tersebut. Yes, memang damage paling banyak dikeluarkan oleh Few. Lihatlah bagaimana Lousy sentiasa menyerap damage tersebut. Jadi dia akan menyerap damage-damage tersebut menyebabkan Few akan menggunakan ataupun akan mendapatkan damage-damage yang lebih besar. Tetapi pasukan daripada AP Brand, walaupun mereka ketinggalan dari segi kill 8 berbalas 1. Nampak mereka yang lebih agresif, tetapi mungkin ini antara kelemahan mereka kerana mereka memiliki jarak gol yang agak tinggi sekarang ini. 5,000 dipisahkan oleh kedua pasukan. AP Brand dia agresif tapi berobjektif sebab mereka tak sewenang-wenangnya pergi tiba tujuh muka dekat Flash. Itu akan membuatkan pick-off berjaya dilakukan. Tapi mereka dah kehilangan 5 buah tower. Jadi kalau mereka nak keluar, itu adalah satu tindakan bahaya. Disebabkan dengan adanya diversion ni lah, perlu untuk pasukan AP Brand berhati-hati. Apabila mereka nampak ada orang kat bawah, tak semestinya dia ada kat bawah selama-lamanya. Kadang-kadang dengan diversion yang dilakukan oleh Loi itu boleh untuk memindahkan secara pantas. Vanix dikejar, terdedahnya posisi Beatrix dimainkan oleh Vanix sebentar tadi dengan Astral Echo. Few sentiasa mencari mangsa, sentiasa membuka map dengan Star Shatter bagi membolehkan kedudukan pasukan lawannya didedahkan sebelum komitmen 100% kepada Lord ini dilakukan. Target kepada seorang Hades terlebih dahulu. Ui. Final Slash dilakukan. Carl Tizzy dikorbankan. Tiada retry untuk AP Brand. Diversion dilakukan ke belakang. Few dalam bahaya sekarang ini. Seorang saja. Melekat pula. Nasib baik Few tak menggunakan Purify. Tapi cukup untuk membuatkan pencurian Lord ditutup sepenuh-penuhnya oleh pasukan Flash. Tindakan J cemerlang dan Lord milik Hades. Ya, bagi pendapat saya masih lagi merasakan Louis adalah pick of the game untuk game yang pertama ini. Menyebabkan pasukan daripada AP Brand sepertinya tidak merasakan
mereka mampu ataupun mereka bersedia dengan kedatangan Luigi tersebut? Dikala mereka memerlukan hanya satu saja hero yang mampu untuk kawal setiap segala keputusan yang telah mereka lakukan. Pengambilan Akai barangkali bukanlah pilihan yang sebenarnya mereka inginkan pada saat ini. Namun begitu dengan kehadiran daripada Tigreal dan juga Luigi, dua hero yang mampu untuk menambahkan ataupun membuat combo yang mungkin akan menjadi combo maut daripada pasukan Team Flash. Ini juga telah terbukti dengan 5 tarik milik pasukan Happy Brand yang telah pun berjaya dijatuhkan. 10 kill berjaya dimiliki oleh pasukan Team Flash. Happy Brand rapat sekarang. Bahaya. Slowly dia cari momen. Dia ada flicker. Dia tak ada flicker. Setakat ni tak ada flicker. Okey, mungkin kalkulasi yang ada pada dalam dalam Happy Brand. Happy Brand sekarang dia menjangkakan dia ada lagi flicker boleh dibuat oleh Lolzy. Jadi mereka boleh selamat. Akan tetapi ini adalah Lord yang akan berikan tekanan besar. Fail pergi ke sebelah sana untuk mencari target yang lebih baik bagi dia boleh membidik Star Shatter. Lompatan terlebih dahulu dibuat. Tetapi ditemani dengan Bennett Rich yang telah dilepaskan oleh Vanix sebentar tadi. Masih belum ada tarik inhibitor yang diruntuhkan. Tapi total domination Flash. Tengok, tak ada satu pun tarik kena sentuh oleh AP Brand. Ya, dan mereka juga mengambil ke semua resources milik pasukan daripada AP Brand. Walaupun Akai bukanlah hero yang memerlukan buff-buff tersebut. Tetapi kalau diberikan kepada Super Marco, pastinya keputusan ini sedikit berbeza. Jadi, nak tak nak, mereka tidak boleh membenarkan pasukan daripada Team Flash mencuri resources milik pasukan daripada Filipina ini. Juara bertemu juara. Untuk game yang pertama ini, pasukan daripada juara Singapura nampak menunjukkan taring mereka selaku Harimau Selatan berhadapan dengan pasukan daripada Filipina. Singa Selatan. Singa Selatan. Silap. Harimau Selatan tu je. Silap. Salah hati dalam datang lah pula. Tapi Panda yang bermain untuk Singa Selatan ini terpaksa melarikan diri. Tetapi Kaltiji perlu untuk menjaga nyawa dia. Sebab 27 saat lagi untuk Lord seterusnya akan keluar. Tapi Hades tahu Kaltiji ada dalam semua tu. Ini info yang baik untuk diberikan. Kaltiji pun berada dalam kawasan yang sama. Tempatlah kena Special Migration. Headbutt diguna untuk melarikan diri. Macam tak ada asakan yang cuba untuk dibuat sebab dia tahu ada heavy spin. Jadi Mungkin dia cuba untuk memancing heavy spin tu digunakan pada peringkat awal antara penyebab kenapa dia hanya gunakan special migration tidak diberikan combo bersama dengan ultimate beliau. Dan sekarang ni kedua-dua pasukan masih lagi mengintai peluang untuk memulakan Lord di mana sepertinya akan ada satu circle yang telah pun dikeluarkan. Berikan fokus di pada arah belakang. Diversion yang selalu digunakan oleh Jay hanya menghantar Lozi saja. Tolakan terus saja diberikan oleh pemain ini. Memberikan fokus pada Kaltizi. Adamir juga berada dalam keadaan yang baik. Dan terus saja dilenyapkan Lord ini dalam beberapa saat saja. Ya, Lord telah pun dikawal dengan rapi. Fail masih lagi memegang kill yang paling tinggi ya. Bukan kill tapi damage yang paling tinggi. 35,000 dengan hanya penggunaan Star Shatter-nya bertubi-tubi dikenakan kepada pemain pasukan Flash. Trillion push mungkin akan dibuat tetapi bawah tiada siapa yang fokuskan. Dan juga Lolzy masih lagi mencari mangsa. Kali ini bahaya sebab dia ada flicker. Duduk rapat-rapat. Lolzy rapatkan lagi. Akan memeningkan kepada Epic Brand tambah kalau ada Loyi di belakang. Ya, cuma harapan daripada Super Marco dan juga Few yang mampu untuk melarikan diri. Mereka memegang Purify. Tarik bagian atas terjadi dipecahkan. Cubaan untuk pecahkan tarik di bagian tengah akan dimulakan sekarang. Uzi setiap berada di bagian harapan masih lagi memegang Fika. Ada tiga pemain tapi tarik revenge bersama-sama dengan Tyrion dan juga Regis Storm. Super Marco berjaya dapatkan Benik. Adamir yang berjaya dapatkan Flap TZ. Lihatlah bagaimana Blazing Duet dilepaskan oleh Super Marco. Masih lagi tidak berjaya mendapatkan mana-mana kill tetapi dengan kehilangan Phoenix. Tak macam mana pemain ini berjaya untuk dijatuhkan walaupun ada pemain-pemain yang kebal. Milik pasukan Team Flash yang boleh mengawali pemain ini tetapi pasukan daripada AP Brand berjaya mengintai peluang tersebut sekaligus berjaya menjatuhkan pemain yang menggunakan Beatrix. Ini disebabkan dengan hitbox yang besar daripada Astral Echo yang telah dilakukan oleh Fail sebentar tadi. Menyebabkan dengan adanya Raging Sandstorm terkena stun, Vanix dilenyapkan dengan begitu pantas. Dan sekarang division ke mana? Ke atas. Bahaya Super Marco. Cantik. Pengurangan skill pertama Kantoi kan.
Pasukan flash yang berada dalam semak tersebut. Kalau untuk pengetahuan anda, kalau dia dah buat skill macam tu, dia dah pergi ke kiri, jadi ada orang dalam tu. Betul. Jadi baik tindakan dilakukan. Info yang berguna untuk anda di rumah. Gwen cuba untuk melihat ketika pemain-pemain daripada pasukan flash yang kemudian akan sentiasa berada berat di bahagian atas. Kemungkinan mereka cuba untuk memberikan tekanan terhadap lim tersebut. Pasukan daripada Happy Brand setakat ini masih lagi boleh bernafas seperti biasa. Pasukan daripada Team Flash, serangan mereka mungkin akan menyebabkan pasukan Happy Brand terpaksa menarik nafas dengan lebih laju. Dua pemain. Implosion dan juga tolakan kepada Gwen. Tetapi setup yang tidak berjaya kerana Gwen mempunyai flicker. Terus saja menggunakan Tyrant Rage. Berjaya mendapatkan seorang pemain. Losi jadikan tarikan. Namun begitu masih lagi mampu untuk menarikkan diri. Dia kena stun dan juga start shatter yang lepaskan oleh Few. Masih lagi mampu untuk melamatkan diri. Tapi tak apa. Hanya flicker saja dibazirkan. Namun untuk Happy Brand, dia adalah masanya untuk mereka bergerak secara agresif. Ada yang telah disekat. Pada waktu ini, tiga telah ditimbang. By Aries. Melekat bola kali ini Ojan. Mungkin akan menjatuhkan seseorang pemain. Tetapi dapat seperti di bahagian belakang. Kita nampak ada J. Dia gunakan double shot. Kenapa dia berada di kat situ? Tidak sepatutnya dia cuba untuk mengepit. Dan juga kesilapan yang dibuat J sebentar tadi. Hanya menambahkan korban jiwa sahaja untuk Happy Brand. Dia boleh berada di situ kalau dia ada bawa backup. Kalau ada divergence seorang-seorang, mungkin dia melihat ada tiga pemain minyawa yang rendah, tapi terkena pula headbutt daripada Carl TZ menyebabkan kesukaran pemain tersebut untuk mengelakkan diri daripada dikorbankan. Super Marco basic attack dia sekarang ini sudah memberikan. Kemungkinan boleh saja digunakan untuk jatuhkan Lozi yang terpaksa pulang. Jadi lot akan diberikan secara percuma kepada pasukan Happy Brand yang sabar untuk menunggu momen mereka seperti ini. Yes, kesilapan yang dibuat oleh pasukan Flash sebentar tadi. Lozi mungkin mengharapkan ada lebih daripada seorang pemain bersama dengan Ogwen sebentar tadi. Tapi tarikan tersebut, jangkaan itu meleset apabila dia tengok hanya ada Kufra saja. Dan semua all out dekat dia. Tapi Ogwen flick ke tepi. Senang je dia counter. Dengan adanya banner rate dah keluar. Banyak dah ultimate dibazirkan. Just untuk dapatkan dahlah seorang je dapat tarik. Itulah pasal. Dan berjaya melarikan diri. Dan Lozi terkena star shatter yang lepaskan oleh Few. Super Marco berjaya dapatkan router turret. Ini turret di bahagian bawah. Dan ini turret di bahagian tengah. Secara pantasnya pasukan daripada AB Brand. 5 turret milik pasukan T-Flash. Sebelum tadi awak cakap tak ada pun turret di disentuh. Sekarang dah 5 buah menara milik pasukan Team Flash berjaya dijatuhkan. Betul. Ini kesilapan yang tidak seharusnya dilakukan. Pada asalnya, Flash yang mendapatkan banyak kelebihan sebentar tadi tapi tidak bertahan dengan lama. Inilah dia calon juara dunia. Pasukan Happy Brand berjaya untuk mendapatkan kelebihan sekali lagi. Super Marco juga susah untuk dihentikan. Kalau nampak Implosion sekalipun, belum tentu boleh tangkap dia sebab dia ada Purify dalam tangan. Dalam poketnya masih lagi ada keselamatan, boleh dijamin. Jadi boleh dikatakan agak sukar untuk Flash melakukan sesuatu melainkan kiting dilakukan untuk memancing penggunaan Purify terlebih dahulu sebelum Implosion ataupun apa-apa saja sisi besar dapat dikeluarkan. Sekarang ini mereka Raging Sandstorm digunakan oleh Adamir. Saya tak pasti apakah cubaan yang cuba dilakukan oleh member tersebut. Adanya Final Slash tapi Super Marco berjaya dapatkan Jit. Sekarang kehilangan pemain yang mampu untuk lakukan satu Lozi. Nyawa yang sangat rendah. Mungkin akan dijatuhkan tapi mereka memberikan fokus kepada Ramir. Dua pemain daripada pasukan Team Flash berjaya untuk dijatuhkan sekarang ni. Pasukan daripada Happy Brand. Seminit masih diperlukan untuk dapatkan lot. Tetapi dua pemain berjaya dijatuhkan. Pasukan daripada Filipina terus saja mengungguli dari segi kutipan gol dan mereka masih lagi belum berhenti. Dan juga Tyrant Revenge yang akan membuatkan pasukan Flash ke belakang sedikit dan Final Slash. Hades terkorban pada waktu ini walaupun ada new motor dan winter terancon. Pastinya shutdown kepada Carl TZ. Sayang sekali Implosion dilakukan. Purify masih lagi ada untuk digunakan pakai. Tetapi Lolzy akan dikorbankan kemenangan yang boleh katakan comeback untuk Happy Brand. Satu mata pulang ke Filipina. Ya, ini sememangnya kemenangan comeback yang dilakukan oleh pasukan daripada Filipina. Walaupun pada peringkat awal sepertinya mereka menemui jalan buntu. Namun selepas mereka dah temui Swiss kemenangan tersebut,
Mereka dah tak nak langsung padamkan suis tersebut dan memalapkan lagi peluang pasukan daripada Singapura ini untuk dapatkan kemenangan di game yang pertama, sekaligus mencerahkan camp pasukan AP Brand. Kemenangan satu berbalas kosong setakat ini untuk best of three. Masih lagi belum berakhir, tetapi ini sudah memadai untuk pasukan AP Brand. Saya rasa macam kalau saya letakkan diri saya dekat pemain pasukan Flash, kita dapat malah prank. Kita dapat apa? Kita dapat lead, malah kena prank. Oh, betul. Ya, kita menang, malah dikalahkan. Saya rasa itu memang kacau. Adakah sebab mereka berada dalam comfort zone yang mereka merasakan macam? Tak, sebenarnya itu perkara yang harus untuk mereka lakukan. Tapi ini adalah kelebihan bagi AP Brand. Dia pandai ambil kesempatan kat ruang yang kecil. Pada asalnya, bukanlah kesilapan pun untuk Lozi. Flicker depan, guna implosion, tangkap seorang, okey. Tapi outlet yang dilakukan itu mengubah segalanya. Bila semua skill dah hilang, dekat situlah kesempatan yang diambil oleh pasukan AP Brand. Ataupun? MVP akan jatuh kepada siapa? Selalu tunjuk dua orang lah. Super Marco. Penggunaan Cloud hanya sekali dikorbankan, cemerlang di babak-babak akhir baru kita tengok bagaimana sakitnya dia keluarkan segala basic attack dia walaupun kepada Tigreal. Saya merasakan Black TZ juga boleh dikategorikan sebagai MVP kalau kita tolak apabila dia mati banyak kali dekat bahagian bawah. Sebab kita tahu bagaimana serangan daripada Adame memberikan fokus kepada EXP lane milik pasukan ini. Ini yang ditunjukkan berjaya untuk dijatuhkan. Tapi Hades yang berjaya untuk dapatkan kill tersebut. Kal TZ juga pada peringkat awal sukar untuk melakukan tugas dia, terpaksa menggunakan hebat dan juga heavy spin just untuk melarikan diri. Dan banyak setup yang berjaya dilakukan oleh beliau, berjaya di counter engage oleh pemain-pemain daripada pasukan Team Flash. Tetapi momen cantik tadi. Banyak momen yang cantik macam bunga telah dibuat oleh pasukan Flash. Sayang sekali. Kita akan lihatkan bagaimana dengan momen di mana titik kesilapan berlaku untuk pasukan Flash. Terlebih dahulu kita tengok ini adalah kombinasi terbaik dan juga peka dengan keadaan. Sinergi yang ditunjukkan daripada AP Brand sangat sempurna mereka lakukan kepada pertahanan yang ingin dia buat. Bila seorang masuk, semua masuk. Owen masuk, lepas tu kat situ juga Regis Tom juga demikian rupa akan berikan stun. Jadi mereka dapatkan seorang target, itu permulaan dia dapatkan kill. Akan tetapi apabila satu persatu semenjak daripada peristiwa Tigran masuk implosion untuk dapatkan Owen, dekat situ dia macam banyak pula kesilapan daripada pasukan Singapura ini. Itu yang menjadi satu persoalan bagi saya. Konsistensi susah untuk dikekalkan. Yang paling ketara sekarang, J tiba-tiba diversion. Ya, saya rasa itu antara benda yang mungkin dah mengganggu fokus pasukan daripada Flash. Saya pasti kemungkinan akan ada komunikasi di antara kelima-lima pemain dan itu menyebabkan mereka tiba-tiba hilang fokus. Mungkin mereka masa kenapa J tiba-tiba berada di situ. Ataupun itu adalah arahan ataupun shot call yang mengatakan anda perlu berada di bahagian belakang sebab ada tiga pemain daripada pasukan AP Brand punya nyawa yang sangat rendah. Dengan adanya ability item yang telah disiapkan oleh pemain tersebut, kemungkinan dia tak ada masalah untuk jatuhkan perkara ketiga hero tersebut. Tapi pasukan AP Brand, apa yang saya boleh katakan untuk game yang pertama ni, lebih kepada outplay yang mereka lakukan, berjaya untuk menghalang apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Team Flash. Walaupun mereka menang dari segi kira 11-9, tapi itu bukanlah penentuan ataupun benda yang menentukan kemenangan mereka dalam sesebuah game. Ya, outplay sikit je. Sikit je outplay dia. Lepas tu, Owen dapat elakkan daripada implosion tersebut. Mungkin di situ kita boleh tengok betapa besarnya impak tough boots. Dia kena sisi tu dah kena sisi dah. Tapi satu detik sahaja yang diperlukan untuk dia memindahkan dia daripada posisi A ke posisi B. Lepas tu all out dekat tempat yang salah. Saya nampak macam ada Bennett Rage, ada Raging Sandstorm, Implosion. Semuanya dilepaskan pada titik tak ada Owen. Inilah dia sandbag telah dijatuhkan kepada Lolzy setelah menyerap damage yang besar sebentar tadi. Dan juga kesemuanya dicampur rata oleh pasukan AP Brand. Terutamanya damage dealt daripada Fail daripada awal lagi kita tengok. Ranking dia sentiasa berada di atas dengan penggunaan Novaria yang cukup cemerlang. Star Shatter saja menjadi kunci untuk mendapatkan satu damage yang tinggi.
Ya, yeah, sebab daripada basikal daripada Team Fast juga hanya ada barangkali setup daripada Divergent yang boleh mendapatkan pemain ini daripada arah belakang. Namun begitu, cuba mereka tidak menemui jalan untuk dapatkan view. Sebab aku 3,000 lebih separuh. Lebih separuh daripada J. Lebih separuh daripada separuh lah, separuh. 100%. 100%. Kalau 40 tambah dengan 40. 80. Jadi lebih. Dua kali ganda lah. Dua kali ganda. Ya, yeah, itulah jawapan dia sebenarnya. Dua kali ganda. Awak feel mad eh? Yes. Tak. Mad saya A bro. Yes. Come on. Nak mencuba ke? Tapi damage taken sememangnya kena berikan kepada Low Z. Penggunaan Tigreal beliau. Ada banyak momen yang baik. Cuma pada satu peringkat tersebut tidak digunakan sebaik mungkin menyebabkan mereka tak boleh tamatkan game ni. Walaupun pada satu ketika tersebut sepatutnya merekalah pasukan yang mampu dapatkan kemenangan.